selamat siang, selamat bergabung pada para pembicara kita untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa acara ini adalah bagian dari Festival Sastra Lontar yang terselenggara berkat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui fasilitasi bidang kebudayaan dan berkolaborasi dengan Jakarta Content Week atau JAKTEN. Jadi, sesi kali ini topiknya adalah mengenang dan membangkit sastra lisan. Di sini sudah hadir 3 pembicara yang akan kita dengarkan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi, saya akan membacakan pertama-tama biodata singkat ketiga pembicara kita pada kali ini. Setelah itu, saya akan memberikan kesempatan kepada ketiganya untuk memaparkan respons mereka terhadap topik kita. Yang pertama, Ibu Elizabeth De Inandiak adalah penulis, penerjemah, dan penggubah Serat Centini versi abad ke-21. Selain memusatkan perhatiannya pada sastra Jawa Baru, ia juga menulis prosa dalam bahasa Indonesia berjudul Babat Ngalor Ngidul, yang kalau tidak salah terbit pada tahun 2016. Selanjutnya, Ibu Pudentia MPSS adalah seorang dosen dan ahli tradisi lisan Nusantara. Hasil penelitiannya telah diterbitkan dalam sejumlah buku. Beliau ikut menyunting buku teks metodologi kajian tradisi lisan edisi revisi pada 2015. Beliau juga adalah tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia. Pembicara yang ketiga yaitu Pak Suryadi. Beliau adalah dosen dan peneliti naskah klasik Nusantara. Hasil penelitiannya diterbitkan di jurnal internasional. Salah satu bukunya adalah Transliterasi Syair Lampung Karam, yang kalau tidak salah terbit pada tahun 2010. Ia kini mengajar di Universitas Leiden, Belanda. Jadi, teman-teman peserta, para pembicara, selanjutnya saya akan membacakan sedikit deskripsi atau semacam sinopsis dari acara kita atau topik kita mengenang dan membangkit sastra lisan. Setelah itu, untuk pertama, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Bu Elizabeth. Tapi saya akan membacakan dulu sinopsis acaranya supaya ada konteks bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini. Jadi, sejumlah karya sastra lisan dan sastra klasik dari kawasan Nusantara bisa kita nikmati berkat transliterasi dan penerjemahan. Keberadaan karya-karya itu menjadi penting karena ikut mendukung kebertahanan bahasa daerah setempat kelahiran mereka. Tidak jarang penelitian bahasa, sastra, dan budaya mengacu pada teks-teks sastra tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya potensi sastra yang satu ini? Dan baiknya mari kita mendengarkan pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa dibagikan oleh ketiga pembicara saya, pembicara kita tentu saja. Untuk kesempatan yang pertama, saya beri kesempatan ke Bu Elizabeth Inandiak untuk memaparkan materinya. Dengan hormat, disilakan. Ya, selamat sore semua peserta. Jadi apa saya mau bikin presentasi lewat PowerPoint, jadi bisa ya. Ini di yang first sebelumnya, maaf, kembali ke awal, ke judul ya. Jadi saya beri judul dari Tembang Centini ke Soloko Muara Jambi, karena saya memang selalu disamakan dengan Centini, padahal saya sudah sekarang pindah ke daerah lain di Sumatera, di Provinsi Jambi ya. Jadi meskipun saya masih hidup di Yogyakarta. Tetapi saya tetap akan mulai dengan Serat Centini yang saya memang menerjemahkan dari bahasa Jawa dengan bantuan ahli bahasa Jawa karena saya memang tidak bisa bahasa Jawa. Terus ditulis, bikin kreasi baru dalam bahasa Prancis, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saya pikir semua pendengar sudah tahu kira-kira Serat Centini apa, tapi itu adalah karya sastra yang terbesar kebudayaan Jawa ya, bisa dikatakan, yang ditulis di Keraton Solo awal abad ke-19. Tapi yang menarik dengan tradisi lisan di Indonesia yang saya merasa
itu adalah bahwa terutama dengan serat centini, itu memang itu lisan dan tertulis ya, itu sangat kaya karena serat centini itu adalah 4.000 halaman, 12 buku ya, jadi itu bisa dikatakan itu karya tertulis, tetapi tetap dihidupkan dengan cara dibunyikan, ditembangkan ya, dan itu khas menurut saya khas sastra Nusantara, dan mungkin oleh karena itu saya tertarik hidup di Indonesia gara-gara itu, karena tradisi kita di Eropa, kami di Eropa sudah hilang, padahal tradisi lisan dulu ada seperti Odyssey dari Yunani kuno dulu ditembangkan juga, tetapi kita masih punya kata-kata, tetapi irama dan melodi dan musiknya sudah hilang ya. Tapi yang luar biasa di Indonesia musik, irama dan tembang masih hidup. Meskipun dalam kasus Centini mungkin arti kata tidak dipahami lagi orang, kebanyakan orang Jawa ya. Jadi next slide. Ya. Jadi serat Centini memang dari awal itu adalah tindakan lisan karena mulainya dari Keraton Solo ya oleh pujangga oleh Pangeran Anom Amengkunegara III yang memutuskan tiga pujangga untuk berkeliling ya di seluruh Jawa ya, dia kirim satu pujangga ke arah timur, satu lain ke arah barat, sampai ke Mekah untuk mengumpulkan semua pengetahuan yang bersifat lisan. Juga tertulis sedikit, tapi terutama mereka harus betul-betul seperti orang antropolog yang dulu belum ada, tetapi itu seperti avant-garde, dan mereka harus berkumpul tradisi lisan, lalu digabungkan dan ditulis dalam karya sastra yang sangat indah, tetapi tetap menjadi lisan dalam arti mereka akan ditembangkannya. Next, ya. Jadi saat saya dapat kesempatan dan sumbangan untuk bekerja dengan serat Centini, saya mulai bekerja sama seperti pujangga-pujangga ya dalam mungkin skala lebih humble, lebih kecil, tapi saya tidak langsung terjun dalam teksnya, tapi saya mulai keliling Pulau Jawa untuk bertemu orang-orang yang masih tahu tentang serat Centini ya, dan saya merekam untuk Radio Nasional Perancis, saya bikin siaran selama berjam-jam dan saya merekam testimoni mereka bagaimana mereka menganggap serat Centini. Next. Jadi saya misalnya bertemu ya penyair, maaf saya tidak bisa baca, bisa lebih kecil, Suryanto, sastro, maaf, bisa lebih kecil supaya saya bisa baca teksnya. Okay. Yang bercerita itu satu penyair dari Yogyakarta yang sudah meninggal, tetapi dia bercerita bahwa ayangnya dulu selalu punya buku Centini dan dia mengundang tiga penari dan pemusik untuk memainkan celempung, gambang dan semacam gambus yang dawainya dibuat dari kawat lokomotif uap kuno dari tahun 1870. Dan dia menyuruh mereka menembangkan beberapa pupu Centini. Jadi memang itu sastra serat Centini tidak dibaca sendiri, di satu ya seperti buku novel sekarang, tetapi di menikmati bersama-sama ya dalam acara makan malam atau ya. Dan next. Terus saya juga beruntung bertemu Gus Dur ya, saat itu dia belum jadi presiden ya, dan dia bercerita juga dan bahwa tradisi serat Centini secara lisan masih hidup di Madura,
di Sumeneb, di pesantren yang dan dibaca setiap tahun, disiarkan di radio dengan judul lain, Pomogrogo dan Pamonggros. Ya, jadi next. Jadi itu tantangan paling besar buat saya saat saya menulis kembali serat centini ini, bagaimana keindahan yang ada di Tembang tidak hilang, ya, karena serat centini ini ditulis terutama untuk ditembangkan, dan kalau apalagi dalam syair yang sangat cabul, ya, yang terkenal dalam serat centini ini, kalau Tembang hilang, itu keseimbangan antara yang kasar atau cabul dan yang halus dari Tembang itu hilang, dan betul-betul hasilnya merasa sangat kasar. Jadi itu saya harus mencari cara menulis dalam bahasa Prancis dan juga baik dalam bahasa Indonesia sesudah itu, supaya Tembangnya diganti atau ditukar atau di dengan gaya tulis yang sangat indah, ya. Dan saya selalu bilang bahwa Serat Centini adalah guru sastra saya, karena saya harus mengabdi kepada syair dan tembang Serat Centini supaya saya harus menemukan daya tulis yang begitu indah untuk betul-betul mengabdi kepada keindahan dan Serat Centini. Next. Dan untuk sebelum saya mulai menulis juga, saya coba mendengar tembang Centini dari teman saya di Keraton. Dia yang mengurus gamelan ini, bukan gamelan Keraton, tapi di Jogja, di desa Bebean di Bantul. Dan saya seperti kerasukan, ya, dengan tembang itu, supaya irama jadi satu dengan raga saya, dan saya dalam semacam trance saya bisa menulis kembali Serat Centini dalam versi Prancis dan Indonesia. Next. Nah, ini mungkin tidak perlu. Next. Ini adalah Didi Nene Toyo yang menari si Centini. Jadi baru diterbitkan di Prancis, versi Centini saya diterjemahkan ke dalam Indonesia, dan mulainya dengan riwayat yang utama 40 malam dan satunya hujan, bulan madu, Amonggraga, dan Tamanggraras, dua tokoh Serat Centini. Dan bagian itu langsung dipentaskan bersama Landung Simatupang, dan saya sebagai narator, dan Didi Nene Toyo sebagai penari, karena saya merasa memang Serat Centini adalah juga karya lisan dan harus dipentaskan. Tidak mungkin juga hanya ada dalam huruf dalam sebuah buku, ya, yang dicetak. Next. Jadi saya juga mementaskan bagian lain yang namanya Mingatnya Cebolang. Cebolang adalah remaja dalam Serat Centini yang sangat nakal, dan dia mulai berkeliling dengan empat temannya, dan sebagai remaja dia bikin banyak eksperimen secara seksual dengan juga macam-macam obat-obatan, dan akhirnya dia menemukan jati dirinya habis berkelana, ya. Dan saya bergabung dengan Slamet Gundono yang menjadi guru besar saya dalam sastra lisan Jawa. Saya selalu melihat tubuh raksasanya seperti menyimpang samudra luas dan amat dalam yang kaya akan lakon, wayang, suluk, cerita rakyat, syair, ramalan, dan mitos-mitos dari berbagai lapisan zaman dan daerah. Dan aliran kata purbakalanya secara spontan keluar dari mulutnya untuk menggairi peristiwa-peristiwa masa kini. Next. Dan Slamet Gundono memang menjadi saya sadar bahwa tradisi lisan adalah seni berbagi dan merangkul.
Dan setelah kematiannya pada 2013, saya merasa kehilangan jiwa Jawa saya. Tapi syukurlah masyarakat yang kaya tradisi lisan lain langsung merangkul saya di Sumatera, di Desa Muara Jambi. Next. Jadi mungkin orang yang belum tahu tentang Muara Jambi adalah dulu bagian dari Suvarnadvipa, Pulau Emas dalam bahasa Sanskerta, dan itu menjadi tempat pusat pendidikan agama Buddha dari abad 7 sampai 13. Universitas Buddha yang terbesar di Asia Tenggara sebenarnya, dan orang Cina, orang India, sampai orang Tibet datang untuk belajar di Muara Jambi. Dan sekarang di Muara Jambi ada desa di sepanjang sungai, Desa Muara Jambi, dan di sini memang orang semua sekarang masuk Islam, tapi adat mereka sangat kuat, dan tradisi lisan mereka juga luar biasa. Next. Jadi misalnya mereka punya tradisi, mereka bikin acara dengan topeng, yang dikatakan topeng kusta, karena dulu leluhur mereka dianggap oleh orang desa lain sebagai penyakit kusta, dan dibuang di hutan di mana ada puin-puin Candi Muara Jambi yang dulu. Dan jadi tempat universitas yang terbesar dulu menjadi tempat buangan orang yang sakit kusta, ya. Dan itu ada dari leluhur mereka, dan untuk merayakan memori leluhur mereka, mereka bikin topeng, dan waktu acara akhir Ramadan, waktu takbiran, mereka berkeliling dengan topeng dari rumah ke rumah mereka. Next. Jadi itu yang mereka dapat secara lisan dari kakak nenek mereka, ya, tradisi itu. Dan mereka juga punya apa namanya tradisi yang luar biasa, yang mungkin di daerah lain dinamakan pantul, tapi di sini dinamakan seloko. Seloko dari kata sloka, yang memang ini memang ada matahari sekarang, seloko yang memang adalah bahasa Sanskerta, dan untuk dulu dipakai orang Buddha untuk mengajar, ya, dengan sifat yang sangat singkat, dan dari jadi sekarang mereka punya seloko, dan para anggota Dewan Adat Muara Jambi adalah pandai seni seloko, dan dalam salah satu seloko itu menarik sekali, mereka merunut dalam rima dan irama peta negeri mereka. Jadi itu seperti seloko bikin mapping tanah mereka, bukan dengan gambar, dengan surat tanah. Mereka memang tidak punya surat tanah, itu jadi masalah. Tapi berkat seloko, ya, yang bisa dibaca di sini, mereka bisa apa, ada patok di mana mulainya dari Muara Selat sampai langsung ke Duren Sakat dan semuanya. Jadi mereka ada mapping dalam tradisi lisan seloko mereka, dan beruntung sekali, jadi karena next, karena sejak Muara Jambi terdaftar sebagai kawasan cakar budaya nasional, surat keputusan 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjadikan tanah mereka tanah negara, memang. Tapi mereka juga hidup di sana sejak beberapa generasi, dan mereka berkebun, dan jadi di sinilah mapping yang diwariskan seni lisan seloko dapat berperan besar sebagai bukti supaya masyarakat adat Muara Jambi tidak diusir dari tanah leluhur mereka. Next. Jadi bersama-sama kami menulis buku, mereka bikin gambar. Buku ini berdasarkan banyak cerita bersejarah, ya, dari Yixing, orang Cina yang pernah datang abad ke-7, sampai catatan dalam bahasa Tibet juga oleh Atishap, guru besar agama Buddha India yang datang lalu pergi ke Tibet. Dan dari juga banyak dongeng dan cerita dari masyarakat sendiri, ya, jadi dikumpulkan, bikin banyak gambar, dan buku itu jadi namanya soko guru untuk rumah kearifan lokal yang kami sedang bangun di Muara Jambi.
Dan rumah itu dinamakan rumah Menapo. Menapo itu adalah sisa-sisa puing-puing di tengah-tengah kebun mereka, sisa candinya ya memang. Dan di situ kalau sungai matahari meluap setiap tahun, itu namanya air besar, bukan banjir karena adalah fenomena alam. Semua binatang naik di Menapo itu dan melindungi mereka. Jadi itu rumah Menapo ada tempat untuk melindungi kearifan dan tradisi lisan masyarakat Muara Jambi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth Deinandiak atas pemaparannya yang menarik sekali. Sebenarnya seperti yang saya jelaskan, seharusnya ada pertanyaan di sela-sela setiap pembicara, tapi untuk mengefisienkan waktu, saya pikir kita masih punya sekitar 30 menit waktu. Saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada Ibu Elizabeth, pertanyaan singkat saja yang semoga juga bisa dijawab dengan singkat, yaitu apa sebenarnya potensi dari sastra klasik atau sastra lisan untuk dikembangkan dalam bentuk sastra modern? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, seperti Serat Cendini ya, akhirnya diambil beberapa tembang oleh teman saya, Marzuki ya, Kildo Digi, dan dia bikin hip-hop music ya, hip-hop lagu dengan Serat Cendini. Dan saya yang cari-cari dulu tembang-tembang di bagian minyaknya Cibolang ya, supaya dia bisa dapat inspirasi. Dan jadi itu buktinya bahwa sastra lisan atau sastra klasik Nusantara bisa betul-betul terinspirasi pemuda-pemuda Indonesia sekarang. Dan saya merasa juga dengan sekarang tren podcast itu kesempatan yang luar biasa untuk mengembangkan kembali tradisi lisan Nusantara, karena sebenarnya saya merasa juga sastra mulainya dengan suara, dengan bunyinya. Kalau bunyi hilang juga cuma jadi huruf-huruf yang dicetak, saya pikir sebagian makna dan keindahan hilang. Dan itu mungkin kita dalam zaman sekarang kembali ke tradisi lisan dengan podcast dan macam-macam teknologi baru ya. Jadi saya sangat optimis, tapi memang masyarakatnya di tempat harus diberi kesempatan supaya mereka bisa mungkin merekam dan menjadi sadar bahwa itu sangat penting dan kaya ya warisan mereka. Terima kasih Ibu Elizabeth atas pemaparan dan jawaban atas pertanyaan saya. Selanjutnya saya ingin memberi kesempatan kepada Ibu Pudentia untuk memaparkan paparannya merespon topik diskusi kita kali ini, yaitu mengenang dan membangkit sastra lisan. Dengan hormat pada Ibu Pudentia, saya persilahkan. Terima kasih Bung Faisal ya, atas kesempatan ini. Terima kasih juga atas undangan untuk saya ikut berperan serta dalam acara yang begitu menarik ini. Saya ingin justru menyampaikan apresiasi dan kesukaan saya atas presentasi Bu Elizabeth tadi ya, bagaimana menariknya itu. Jadi ini luar biasa dan ada pengembangan ya di dalam sastra lisan dalam hal ini ya, yang dari tertulis lisan dan tertulis, seakan batas itu sebetulnya merupakan satu spektrum, jadi bukan batas hitam putih gitu ya. Ini sangat menarik. Baiklah, saya izin untuk share screen dulu ya. Ya. Terima kasih hadirin sekalian pada hari ini. Saya ingin memaparkan lebih banyak adalah mengenai asosiasi tradisi lisan dan kegiatan, khususnya kegiatan saya berkenaan dengan asosiasi ini, dan yang saya sebut juga bagaimana masa depan sastra lisan
dalam pengertian ini saya memberi arti sastra lisan sebagai tradisi lisan gitu ya. Nah, kita coba melihat di sini. Ya. Apa sebetulnya potensi ya, sebetulnya selain ada ancaman serius mengenai keberadaan sastra lisan ini, ada potensi yang saya anggap sebetulnya luar biasa ya, ada dalam hal ini yaitu bahwa dengan adanya sekarang apalagi pada masa pandemi ini kita sudah memakai semua ya, sebagian besar memakai online, maka sebetulnya kita bisa melanjutkan kekuatan dari sarana digital ini untuk melakukan perawatan, safeguarding gitu ya, pengembangan untuk sastra lisan atau tradisi lisan ini. Ini potensi yang luar biasa menurut saya. Memang hanya ada tradisi lisan atau sastra lisan tertentu yang tidak bisa begitu saja dialihkan dengan kekuatan sarana digital ya, online. Jadi kita harus melihat dalam konteksnya, kita harus mengikuti ritualnya dan sebagainya. Tetapi banyak yang lain yang bisa kita amankan, kita presentasikan, kita hadirkan dengan menggunakan sarana digital. Kemudian juga sarana yang saya sampaikan, pembiakan, penumbuhan, benih kekhasan daerah. Jadi sesuatu yang sangat unik dari tiap daerah untuk pengembangan pariwisata, pengembangan desa-desa budaya, desa tradisi yang sebagiannya sudah dimulai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghidupkan desa budaya ini. Nah, ini sebetulnya potensi yang luar biasa untuk kehidupan sastra lisan di situ. Kemudian juga secara umum adalah sebagai pengukuhan identitas dari komunitas pemilik dari tradisi atau sastra lisan itu, dan sekaligus sebagai pengembangan pengetahuan dan teknologi tradisional. Teknologi tradisional yang sudah masuk misalnya di dalam UNESCO dan saya ikut juga bersama di sana untuk melihat, yaitu pinisi. Saya memang terkagum-kagum karena itu saya selalu memberikan contoh, ini teknologi tradisional yang sudah ada sejak berabad yang lalu, yang ternyata setelah dicek compatible dengan sistem yang modern. Jadi pada teknologi tradisional mereka tidak menggunakan ukuran-ukuran macam-macam, tapi ukuran depa, ukuran sengkalan, jadi ukuran apa, tangan, ukuran apa, tetapi ternyata bisa cocok. Nah, ini teknologi tradisional juga di dalam melautnya, membawa kapal itu menyeberangi beberapa samudra, itu juga merupakan satu pengetahuan yang luar biasa menurut saya. Nah, tetapi di samping ketiga hal pokok, tentu masih ada sebetulnya potensi lain, tetapi saya paparkan yang tiga hal ini penting. Dan ada ancaman yang sangat serius memang untuk keberadaan tradisi lisan. Yang saya lihat dari pengalaman ini adalah pengalaman selama lebih dari seperempat abad, jadi lebih dari 25 tahun sebetulnya, 28 tahun lah gitu ya, sudah masuk dengan sastra lisan, dengan tradisi lisan, yaitu sedihnya karena kaderisasi tidak berjalan dengan baik. Jadi para maestro, misalnya tadi para maestro pinisi pun secara teknis mungkin bisa ya dibuat misalnya oleh Horst Lippner menggambarkan apa, catatan-catatan tulisan-tulisan yang kemudian bisa dipelajari oleh siswa STM, siswa sekolah kejuruan di sana. Mungkin Bung Faisal Odang lebih banyak tahu ya itu ya di sana. Tetapi mantra-mantra, kearifan lokal dan sesuatu, bahkan oleh Panrita Lopi, oleh maestronya, itu tidak juga bisa diteruskan kepada cucunya begitu. Akhirnya cucunya harus melalui juga sekolah untuk menjadi kapten ya, sekolah apa, kapten kapal yang modern yang saat sekarang gitu. Jadi tidak bisa mewarisi apa yang sudah dimiliki oleh Panrita Lopi atau oleh maestro ini. Jadi kadang kaderisasi juga tidak berjalan dengan baik, dan juga secara pengembangan menjadi ilmu pengetahuan di perguruan tinggi pun sulit sekali. Kemudian sedikit gitu ya, pentas atau peragaan itu. Seperti tadi ada menarik sekali untuk apa,
Serat Centini yang bisa dipentaskan oleh dalang Gendono, oleh satu pentas lain. Ini sebetulnya semakin banyak peragaan atau semakin banyak pentas seperti ini akan membuat sastra lisan bisa hidup. Tetapi ini sulit karena berbagai banyak kendala teknis gitu. Kemudian materi pendukung juga mulai habis. Misalnya biodiversity itu kurang terjaga. Jadi di beberapa tempat di daerah Riau misalnya, pendukungan untuk tanaman-tanaman tertentu yang mendukung satu mantra, nyanyian-nyanyian, tradisi, ikan-ikan yang juga membuat para penutur tradisi itu menyanyi untuk memanggil ikan, itu juga saling berhubungan. Jadi kalau salah satunya tidak ada ya tentu akan hilang gitu. Jadi ini juga menjadi ancaman biodiversity pada cultural diversity dan ancaman untuk keberadaan sastra lisan itu sendiri. Kemudian juga penyediaan bahan yang sulit didapat. Tidak dalam peragaan, di dalam pementasan, di dalam ritual, di dalam menyajikan kembali sastra lisan, penyediaan bahan ini akan mendukung keberadaan itu. Jadi misalnya pada tahun lalu saya membuat film untuk Masyur di Sulawesi Selatan, di tempat Bung Faisal ini, tapi ada bahan-bahan yang belum bisa disediakan pada saat itu, sehingga dia juga tidak bisa menyanyi. Dia bilang, nanti sebab kalau sudah lengkap baru saya bisa berubah. Juga kalau tidak ada teman bersambut untuk menjawab gitu ya, nyanyian dia, menjawab mantra yang dia utarakan juga dia sulit gitu, jadi tidak bisa. Nah ini pendukung yang seperti ini penting. Kemudian dalam belakangan ini juga ideologi dan paham-paham garis keras ya, paham-paham tertentu menolak juga, ada penolakan pada praktek-praktek, beberapa praktek yang dianggap kurang sesuai dengan norma, kurang sesuai dengan agama, kurang sesuai dengan segala macam atas pendapat-pendapat mereka. Nah ini juga menghalangi atau merupakan ancaman serius mengenai keberadaan sastra lisan di dalam pementasannya. Kemudian kalau kita berbicara di dunia pendidikan, program studi kajian khusus seperti ini pun sulit diadakan. Saya sudah membuat asosiasi tradisi lisan bekerja sama dengan Dikti, memberikan beasiswa pada tahun 2009 sampai 2014. Tapi setelah itu memang sulit untuk melakukan beasiswa untuk kajian yang disebut kajian langka yang tujuannya mendalami sastra lisan, tradisi-tradisi lisan di Indonesia. Karena kalau tidak didukung memang berat, karena mereka harus ke lapangan, mereka harus menggunakan berbagai sarana, prasarana di lapangan yang cukup mahal, juga waktu yang harus digunakan cukup banyak dan sebagainya. Lalu biaya yang begitu tinggi tentu tidak mudah untuk disediakan gitu kalau tidak ada fasilitas. Ini sangat mendukung. Jadi waktu itu 5 tahun lumayan kami sudah ada 178 yang bisa menjadi ahli di S2, S3, tetapi tentu masih perlu ahli lagi karena begitu banyaknya sastra lisan, begitu banyaknya tradisi lisan yang masih banyak belum diteliti dan belum diangkat menjadi ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan-pengetahuan ada dalam tradisi perlu diangkat menjadi ilmu pengetahuan sebetulnya. Kemudian pelaku dan pengelola yang relatif terbatas, ini juga kami punya 28 ATL di daerah, memberikan daftar mengenai pelaku pengelola yang bisa digiatkan begitu, tetapi juga memang sangat terbatas karena persoalan-persoalan sarana, prasarana, dan hal yang lain juga. Dan juga relatif terbatas ya waktu untuk melakukan ini. Nah ini ancaman-ancaman serius untuk keberadaan tradisi lisan. Apa yang sebetulnya sudah dilakukan oleh asosiasi ini, oleh asosiasi tradisi lisan ini, proyek atau program yang sedang berjalan pada intinya berpegang kepada penguatan dan pengembangan organisasi. Ada 5 hal besar gitu yang bisa, dan saya berharap kita di sini bisa bekerja sama di masa depan untuk
pengembangan ini mudah-mudahan. Yang pertama, lakukan terus, yaitu melakukan terus diplomasi dan kerjasama di dalam dan di luar negeri. Jadi misalnya ATL itu adalah lembaga akreditasi internasional, jadi ini memungkinkan ATL untuk selalu bekerja dengan UNESCO, khususnya untuk konvensi safeguarding of intangible cultural heritage, jadi pengetahuan mengenai warisan budaya tak benda termasuk di dalamnya sastra lisan atau tradisi lisan ini. Kemudian juga turut mendukung pengusulan karya budaya yang berupa sastra lisan baru ini, yaitu pantun, yang nanti Bu Elizabeth disidangkan di Paris tanggal 14 sampai 19 Desember. Tapi kemungkinan kami tidak bisa datang karena begitu banyak restriction ya yang ada. Jadi mungkin kali ini kami terpaksa absen. Biasanya kami selalu hadir di dalam sidang-sidang untuk UNESCO untuk karya-karya seperti ini. Padahal yang mengusulkan, ikut mengusulkan adalah TL, tetapi ya mungkin nggak bisa karena situasi. Kemudian juga asosiasi ini secara rutin melakukan dan juga secara rutin turut aktif dalam kegiatan-kegiatan diskusi, pertemuan ilmiah dan loka karya yang menguatkan, yang menjaga, yang safeguarding untuk sastra lisan. Itu terus menerus setiap dua bulanan kami punya grup ini, discussions, punya grup diskusi. Kemudian juga mengupayakan pentas atau peragaan sastra lisan. Tidak hanya dalam pentas-pentas di panggung-panggung di daerah, di beberapa tempat kita punya ATL-ATL di daerah mengupayakan ini, tetapi juga di dalam bentuk film gitu, film dokumenter, dokudrama, juga di dalam berbagai festival dan pengembangan di sekolah, jadi dalam pentas di sekolah. Belum terlalu jauh yang untuk di sekolah, tetapi kami sudah memulai beberapa tahun yang lalu dalam memasukkannya di muatan lokal. Kemudian juga kita menggiatkan publikasi dalam bentuk artikel pendek dan populer, antara lain di media Indonesia 2 minggu sekali kita munculkan di situ, dan juga baru ini sedang dalam proses, yaitu pengembangan dokumentasi digital dengan PDII LIPI dan Library of Congress, tapi memang sedang dalam proses sejak tahun lalu. Mudah-mudahan dengan adanya ini semua dokumentasi yang ada di ATL bisa disosialisasi, bisa disebarkan ke siapa saja yang memerlukannya. Ini sedang dalam proses. Kemudian penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli pengelola dan pelaku sastra lisan. Ini sedang berjalan juga. Besok akan ada satu uji kompetensi untuk tingkat dasar, tingkat madya, tingkat utama. Ada 3 tingkatan, tingkat ahli, maksud saya pengelola tingkat ahli. Dan katanya dengan kerjasama ini, kerjasama didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, juga tahun depan, awal tahun akan melakukan uji sertifikasi bimbingan peningkatan teknis untuk para pengelola tradisi lisan, dan dalam waktu yang akan datang juga untuk pelakunya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sastra lisan daerah mana yang masih kurang diperhatikan, kebetulan saya sejak awal tahun 2013 sampai dengan hari ini merupakan tim ahli di Komite Warisan Budaya Tak Benda, penilaian yang dilakukan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini, tiap tahun melakukan penetapan warisan budaya tak benda, intangible cultural heritage gitu. Nah, dari data itu ada daerah-daerah yang memang masih kurang memperhatikan pengembangan atau safeguarding, perawatan, pengelolaan, pelestarian sastra lisan. Daerah tersebut antara lain Sulawesi Utara, misalnya, termasuk di dalamnya sebetulnya juga Gorontalo, lalu Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, lalu DKI Jakarta, ini agak unik, ada di DKI tetapi pernah awal-awal agak ramai tapi sekarang agak turun. Lalu Bengkulu juga, Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Ini daerah-daerah, ada beberapa daerah lainnya, tetapi ini yang cukup pantas untuk dilihat. Jadi batasannya apa? Batasannya adalah usulan yang mereka masukkan di dalam diusulkan oleh provinsi
untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda itu dari sudut itu. Nah ini apa kita bisa melihat masih kurang dengan berbagai sebab dan alasan ya. Sedangkan yang sangat aktif yaitu Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali ini aktif, Jawa Barat cukup aktif, Riau juga, Kepulauan Riau cukup aktif juga. Nah kalau bicara jadi situasi sastra lisan itu bagaimana? Ada paling tidak empat hal, yaitu yang pertama memang misalnya Hikayat Betawi turun, memang ada satu orang sekarang Yahya Andisa Putra mulai, tetapi memang belum menggantikan yang fenomenal ya pada waktu itu. Rontar juga melakukan dokumentasinya sebetulnya pada Sofyan Jaid, pembaca Hikayat Betawi yang luar biasa. Nah ini contoh, jadi ada yang terus turun. Karena beberapa sebab seperti yang saya sebutkan dalam awal mengenai ancaman itu. Tetapi juga menarik, ini di tempatnya Bung Suryadi. Justru Randa ini ramai ya Bung Suryadi, karena banyak macam-macam. Jadi diramaikan dengan bermacam-macam teknik gitu ya, menyesuaikan diri dengan sekarang. Sehingga Randa itu malah difestivalkan. Dibawa pula pada perayaan warisan budaya tak benda di Jakarta. Beberapa kali Sumatera Barat ini ramai. Saya juga perlu menyebut Sumatera Barat cukup aktif di dalam menjaga sastra lisannya, tradisi lisannya, dan banyak tiap tahun mengajukan banyak usulan ke kementerian. Jadi memang nampak di situ. Nah, topeng dalang Madura juga rupanya ramai dan beberapa tradisi lain. Termasuk di dalamnya dalam hal ini adalah Makyong yang saya teliti. Pada awalnya hampir habis begitu, tapi lama-lama sekarang malah tumbuh dan cukup ramai dalam berbagai kesempatan berbeda. Kadang untuk keperluan menyambut tamu, kadang memang untuk mereka sendiri senang-senang berpentas gitu di tempat pentas di kampungnya gitu ya. Lalu juga mereka bisa juga dibawa ke daerah, dan Makyong ini sudah dibawa ke keliling. Ke Italia sudah pernah, Singapura, Malaysia sudah pernah memang, tetapi ke luar yang jauh di Bangkok untuk acara CMEO UNESCO waktu itu, lalu ke Italia dan ke Melbourne. Jadi ada pengembangan. Kemudian ada yang dinominasikan sebagai warisan budaya tak benda seperti pantun tadi, atau menjadi materi best practices gitu, menjadi materi best practices, materi kurikulum juga untuk pariwisata, untuk pengembangan industri kreatif. Jadi yang biasanya pentasnya berjam-jam tapi kemudian dikemas menjadi hanya setengah jam, 20 menit, 15 menit, ada tanpa yang asli tetap kita pelihara, tetapi juga yang berupa pengembangan untuk keperluan tertentu juga ada gitu. Ini seperti ini juga ada Lariangi dari Sulawesi Tenggara, akan coba untuk pernah menominasikan dan sudah berhasil di WBTB. Itu juga cukup berkembang sampai ke daerah-daerah di Wakatobi, itu terus ramai ditarikan oleh anak-anak muda, dinyanyikan dengan nyanyian-nyanyian dari dengan empat bahasa yang berbeda. Jadi ini unik sekali untuk Lariangi. Kemudian ada tetapi lebih sebagai living memory atau sebagai kenangan. Jadi mereka tidak bisa menyaksikan fisik, tetapi ada di dalam memori mereka. Ini beberapanya seperti itu. Makyong pun pernah ada sebagai ini, tetapi kemudian bisa direkonstruksi lalu bisa hidup. Jadi beberapa yang seperti ini situasi, tentu ada yang lain, tetapi ini empat situasi besar yang dapat secara garis besar. Jadi apa yang harus dilakukan untuk pelestarian ini ya, perlu sekali untuk melakukan, kalau kita mengatakannya adalah pemetaan, mapping, tapi di sini perlu ada pencatatan data, situasi dan kendala. Ini penting, karena tanpa catatan ini maka kita juga nggak bisa mengetahui sebetulnya perlu dilestarikan, perlu di seperti apa, apakah hanya didokumentasi, dipublikasi, diterbitkan dalam buku, diterjemahkan, atau bisa dibuat pengembangan lebih lanjut. Ini perlu ada pencatatan. Mengingat ATL ada di 28 provinsi sebetulnya di Indonesia, sebetulnya ini bisa dilakukan dengan jaringan yang ada. Asal bisa ada dukungan-dukungan dan kerjasama yang signifikan ya. Kemudian juga ada rancangan model di sini. Rancangan model untuk pengelolaan atau pelestarian dan publikasi yang monumental.
Kami mencoba nanti bulan Februari akan menerbitkan merawat tradisi untuk Indonesia gitu, semacam itu dengan media Indonesia. Jadi ini upaya-upaya yang dilakukan oleh asosiasi untuk tetap menjaga, untuk tetap mensosialisasi mengenai tradisi lisan itu penting, ada seperti ini dan menarik untuk diketahui lebih lanjut. Kemudian penguatan kebudayaan di sini ya, jadi perlu ada penguatan lembaga kebudayaan, lembaga tradisi. Ini perlu ada dukungan sebab banyak NGO-NGO di Indonesia yang sulit tumbuh gitu, sulit untuk tetap hadir walaupun mereka sangat aktif, sangat bagus programnya, tetapi kalau kurang dukungan tentu satu demi satu akan mati. Dan ini ada juga datanya betapa banyak yang tidak dapat melanjutkan program. Jadi ini semoga dalam masa yang akan datang dukungan untuk lembaga-lembaga kebudayaan ini bisa lebih ditingkatkan. Kemudian untuk pembaca muda, apa sih perlunya sebetulnya anak-anak milenial ini belajar sastra lisan atau belajar tradisi lisan? Ya, yang dari sudut dalam tentu nilai estetik. Nilai estetiknya seperti tadi, begitu luar biasa di misalnya saja karya-karya Lagaligo ya, pasti, lalu Serat Sentini tadi sudah dijelaskan, juga Mak Yong saya sampaikan itu juga penuh dengan nilai estetik. Mereka bisa berlatih untuk berdialog, main di panggung, bisa bernyanyi, sekaligus juga bisa memainkan alat musik dan menari. Jadi dari sudut nilai estetik yang terkandung di dalamnya kaya gitu. Jadi macam-macam. Kemudian ya, juga bisa satu ya, menit lagi mungkin. Ya, makan mungkin satu menit lagi. Pengembangan industri kreatif, film, games dan lain. Kearifan dan pengetahuan tradisional sudah banyak dibicarakan, lalu pengenalan konteks ya dan sejarah lokal ini juga banyak yang menambah. Kemudian vernacular tradisional dan sistem kognitif masyarakat. Ini penting juga dan menarik. Juga manajemen tradisional, jadi mereka juga memiliki manajemen tradisional, bukan hanya modern saja yang punya manajemen pengelolaan. Dan yang lain adalah penguatan karakter dan penguatan bahasa ibu dan kekayaan yang terkandung dalam bahasa itu. Ini penting. Kemudian bagaimana bisa mengapresiasi tentu di dalam dunia pendidikan, lalu memperbanyak pentas, menyediakan film, memperbanyak forum yang menggunakan bahasa daerah dan atau bahasa ibu, mengajak artis, perancang mode, ulama, tokoh adat bersama kaum muda dan bersama maestronya untuk berbuat sesuatu bersama. Mencari dukungan dana agar banyak yang mau mengembangkan kajian langka ini dalam dunia pendidikan, menyediakan sarana dan tempat berpentas sebanyak mungkin di setiap kecamatan misalnya, ada memperbanyak karya terjemahan dalam bahasa Indonesia dan asing dan membuat pertemuan-pertemuan internasional dan nasional dan juga di lokasi-lokasi tempat tradisi itu hidup. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan pas Bung Soi ya untuk ini tidak melampaui waktu. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih banyak Ibu Pudentia. Selanjutnya sebagai informasi, kita masih punya sekitar 10 menit waktu dari jadwal yang ditentukan. Selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Pak Suryadi untuk memaparkan materinya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Faisal. Saya coba sharing apa ya. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Menarik sekali pemaparan dari Ibu Elizabeth dan Mbak Teti, ya, yang kiprah beliau sejak saya memasuki Jakarta pada tahun 1994 sampai hari ini, tetap saya ikuti, bahkan sampai 1998 sebelum pindah ke Leiden adalah staf beliau yang menerbitkan jurnal ATL dan sebagainya, yang selalu bekerjasama. Dan komitmen beliau yang begitu tinggi terhadap pelestarian, penjagaan dan pengembang tradisi lisan kita. Dan mendengarkan pemaparan beliau tadi, sepertinya saya mau bicara apa lagi ini. Beberapa hal dalam pikiran saya pun sudah
sudah beliau kemukakan, tapi baiklah. Saya coba menambahkan apa yang bisa saya tambahkan. Jadi pertama sekali terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia festival yang dikajak oleh Lontar ini, Yayasan Lontar. Ya. Judul kita menarik sekali karena berfokus pada sastra lisan, tetapi seperti kata Mbak Teti tadi bahwa ini bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu tradisi lisan, ya, sesuatu yang lebih besar, ya. Dan kita tahu juga bahwa terminologi ini, sastra lisan itu sering menjadi debatable, apa, menjadi perdebatan di kalangan akademik, seperti yang dikatakan oleh Finnegan dan lain sebagainya. Tapi dengan penjelasan dari Bu Elizabeth tadi, saya kira kalau Finnegan, Bu Elizabeth, pergi ke Indonesia sebelum menulis bukunya, saya tidak tahu apakah dia pernah pergi ke Indonesia, mungkin dia tidak akan memperdebatkan sastra lisan itu, karena Ibu Elizabeth tadi menunjukkan bahwa sastra perlu dilisankan, ya, sesuatu yang tertulis perlu dibunyikan gitu. Jadi tidak ada apa namanya pertentangan sebenarnya dengan istilah itu. Nah, jadi saya rasa kembali ke pertama, saya rasa dalam pertunjukan sastra lisan kita yang begitu kaya, dan di dalam yang dibungkus oleh tradisi lisan yang begitu luas, memang tentu saja kata sastra di sini mengacu kepada jenis-jenis pertunjukan tertentu, genre tertentu yang menampilkan bahasa yang berbeda, yang secara stilistika berbeda dari, saya contohkan di sini dari konteks Minangkabau, dari ngobrol di warung misalnya. Itu kan juga tradisi lisan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ngobrol di warung di kalangan laki-laki, tapi ini bukan sastra lisan, ya. Jadi ini budaya lisan, ya, tradisi lisan. Tapi tetap punya nilai tertentu. Banyak ahli antropolog yang meneliti Minangkabau itu penting sekali bagi mereka untuk duduk di warung itu, karena di sanalah semua informasi muncul, politik, hubungan sosial, gosip, macam-macam. Jadi itu tetap bagian. Tapi karena fokus kita kepada sastra lisan, mungkin perhatian kita kepada genre-genre yang secara stilistika menampilkan bahasa yang tadi sudah disebut juga oleh Ibu Elizabeth dan Mbak Teti adalah bahasa yang esoterik bagi banyak orang sekarang, yang seperti kata Mbak Teti tadi, sulit untuk diturunkan atau diwariskan kepada generasi kini. Jadi dapat saya lihat bahwa tadi Mbak Teti secara umum sudah menggambarkan kepada kita dan jelas sekali bahwa eksistensi genre-genre sastra lisan ini pada masa sekarang dalam perubahan zaman itu sangat tergantung kepada pemeliharaan bahasa daerah oleh penutur aslinya, dan juga musik daerah, karena kebanyakan genre lisan itu adalah mempergunakan atau dibarengi dengan penggunaan musik tertentu. Apakah dia si jobang, apakah dia gandrung Banyuwangi, apakah dia sin relik, apakah dia Mbak Titi, yang di Lombok, yang salah seorang mahasiswa kita menjadikan disertasi Sakeco, ya, Sakeco, oh, misalnya, ya, Sakeco dan lain sebagainya, ya. Tapi lebih lagi seperti kata Mbak Titi tadi adalah tantangan kita, dan ini sulit untuk diatasi, adalah degradasi rujukan alam dan geografis dari sebuah genre. Jadi ini tidak bisa kita ini. Jadi degradasi dari natural basic background oleh itu. Tadi Mbak Titi sudah menjelaskan secara gamblang sekali bahwa bagaimana mantra akan hilang karena pohonnya tidak ada lagi, begitu, ya. Dalam banyak genre Minangkabau, ya, bagian korpus yang agak menjadi fokus perhatian saya,
banyak nama daun dalam dendang pauah, banyak nama binatang ya dalam rebab Pariaman itu disebut dalam sampiran pantun tidak ditemukan lagi sekarang, atau mungkin tidak dikenal oleh generasi muda sekarang misalnya. Oleh karena itu, dalam seperti yang saya katakan, walau tradisi lisan kita itu mungkin hidup terus ya, apalagi tadi Mbak Teti mengatakan didukung sebenarnya secara langsung atau tidak oleh teknologi media sekarang, oleh Facebook, oleh WhatsApp dan sebagainya, tetapi itu belum menjamin bahwa sastra lisan akan tetap eksis. Nah, masalahnya adalah karena esoteric language bahasa itu tidak akrab lagi dengan anak muda sekarang. Bahasa yang kalau dalam istilah orang di Maluku itu bahasa tanah ya. Bahasa tanah itu bahasa yang mengandung apa namanya rahasia, mengandung nilai-nilai estetik yang sangat tinggi dan esoteris. Makin lama makin esoteris karena tidak diperkenalkan dengan kepada generasi muda sekarang. Nah, dalam hal ini sebenarnya pendokumentasian sastra lisan atau tradisi lisan secara umum melalui transkripsi ini sangat membantu. Tapi itu tidak cukup begitu saja. Harus ada tindakan lanjutan melalui pengenalan di sekolah dasar, sekolah menengah misalnya, dengan cara apapun lah, dengan cara tentu saja kalau kita melihat generasi milenial sekarang dengan generasi apa, dengan media audiovisual gitu. Nah, saya rasa ya ATL punya perpustakaan yang lengkap tentang itu. Sudah banyak sekali transkripsi yang kita buat yang dilakukan oleh peneliti baik oleh dalam negeri maupun luar negeri, oleh Will Derek, oleh William Ramelings mengenai satu tradisi di Palembang, oleh Mbak Teti mengenai Mak Yong Saya. Itu dulu kami punya proyek tahun 1993 menerbitkan Sin Lilik, Rabab Pariaman, Rabab Pasisir dan sebagainya. Tapi ini tidak dibarengi dengan tindakan lanjutan oleh pengambil kebijakan, oleh Depdikbud atau pihak lain yang terkait untuk memperkenalkan kepada mahasiswa. Nah itu perlu kita pikirkan. Nah, menurut saya secara alamiah memang ada genre-genre yang cukup adaptif, ya, cukup adaptif dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Tetapi ada genre-genre yang memang sangat kaku. Nah, dalam contoh Minangkabau misalnya itu Rabab Pariaman, Ibu dan Bapak, Mbak Teti, Rabab Pariaman itu kaku. Karena dia hanya satu dua repertoar saja dan bahasanya sangat esoteris. Dan kini, Mbak Teti, saya mohon itu kalau ATL atau pihak yang terkait sebaiknya diberi perhatian Rabab Pariaman, karena saya dengar hanya dua lagi penampilnya yang tinggal ya. Dan memang sangat sulit karena kabarnya kabar klasik Gombang Patuanan, Sultan Pengaduan dan sebagainya. Jadi perlu diberi perhatian. Tapi ada genre yang sangat cukup adaptatif ya terhadap situasi perubahan. Nah, ini juga menurut saya disebabkan oleh sifat genre itu, orientasi. Saya kira ada genre yang berorientasi profan, ada yang sakral ya. Nah, menurut saya melihat ini di luar kuasa kita ya, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, melihat fenomena Indonesia sekarang yang ya macam-macam, misalnya ada yang makin konservatif Islamnya atau makin macam-macam. Saya lihat genre-genre yang sakral ini, terutama yang bernuansa Islam, ini potensial untuk terus eksis. Saya contohkan di sini Selawat Dulang dari Minang dan Sakeco dari Lombok. Ini saya lihat di internet sangat banyak, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, di YouTube ya. Sangat banyak, dan pelakunya itu orang-orang muda. Orang-orang muda yang masih berusia di bawah kita sebenarnya. Mungkin seusia Mas Faisal lah. Mas Faisal masih muda sekali ya. Jadi jadi sifat genre itu sendiri juga menentukan, di samping juga ciri repertoarnya ya. Nah, tapi ini kita lihat secara alamiah ya, secara alamiah. Nah, saya mencontohkan misalnya yang saya lihat sekarang fenomena itu yang menarik di zaman COVID ini, yaitu Ibu-ibu dan Bapak, itu Bagurau Lawan Corona. Ini satu pertunjukan agak profan di Minangkabau dengan pantun dan semua. Secara konvensional ini
seperti biasa pada sosialisasi pada umumnya itu audiens dan penampil bersemuka kan, satu sama lain secara fisik. Tapi ini dengan fasilitas WhatsApp, orang Minang, perantau Minang dari mana saja di dunia, termasuk kadang-kadang saya dari Leiden, itu mengirim pesan, minta lagu. Ambo minta lagu Bukit Tinggi Cek gitu. Ha, semua jadi apa itu hubungan fisikal konvensional itu tergantikan oleh hubungan visual yang ini. Dan saya rasa ini genre ini pelakunya sangat kreatif ya. Tentu saja dibantu oleh pihak-pihak yang luar juga. Tapi ini contoh bagaimana sebuah genre beradaptasi. Sakeco saya lihat itu juga potensial untuk itu. Barangkali pihak-pihak di Lombok mungkin hanya membuat program lebih terarah ya, yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat adaptasi sastra lisan Nusantara itu ke teknologi itu kan sudah biasa sebenarnya, dan ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa ini berpengaruh secara negatif, itu sebenarnya tidak betul juga. Bahkan menurut saya para pelakunya itu sendiri aktif menggunakan media teknologi itu untuk mempertahankan diri, untuk melanjutkan eksistensi mereka. Misalnya ini sedikit jadi fokus disertasi saya, bagaimana komersialisasi berbagai genre sastra lisan, tradisi lisan di Minangkabau, Bagurau, Sijobang, Randai, ya, Dendang Pawuh, Rabak Pariaman, Rabak Pesisir dan sebagainya. Tadi saya ada webinar dengan Universitas Jambi, itu seorang peneliti, mungkin Mbak Teti ATL itu bisa berhubungan Mbak, itu Ibu Megan Collins dari Selandia Baru yang meneliti Rabab Pasisir Selatan, dan dia pintar memainkannya, itu menarik sekali. Dan dia memainkannya di internet dengan satu rombongan dari Padang di Wellington dan menjadi viral di internet. Jadi ini mungkin satu cara juga Ibu-ibu dan Bapak-bapak, Mbak Teti sebagai representasi ATL, mungkin mengundang seorang mahasiswa asing seperti Ibu Elizabeth muda dan mempertunjukkannya di YouTube, dan ini menarik perhatian bagi kaum muda gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak asing lagi ya. Dan ya sekarang pun kita sudah melihat ya banyak di YouTube misalnya. Tapi saya lihat memang ada genre yang sangat banyak diklik, tapi ada yang kurang. Nah, itu apa sebabnya? Ini juga bidang subjek penelitian yang menarik bagi saya atau bagi orang lain yang tertarik ya. Apa namanya, aspek mediatisasi genre-genre sosialisan ini dari perspektif media culture studies ya. Mengapa orang banyak mengklik ini, mengapa tidak misalnya, itu menarik ya. Jadi kalau kita lihat kembali kepada tema ini, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Teti tadi, dan sebenarnya sudah secara tuntas jelas dikemukakan. Jadi ada aspek pelestarian, pendukung pentasian dan penelitian. Tetapi menurut saya memang dari aspek pelestarian tadi lebih lengkap lagi sudah dikemukakan oleh Mbak Teti. Jadi tapi saya kira memang, saya tidak tahu Mbak Teti sejauh mana pemerintah telah memberi perhatian yang kepada para maestro, para pelaku seperti Rabab Pariaman tadi yang hanya tinggal dua orang, yang mungkin sinrilik atau di mana itu tinggal satu orang ya, itu diberi insentif atau bagaimana ya. Dan yang kedua, ini juga sudah dilakukan sebenarnya, tapi perlu diintensifkan, institusi-institusi seni kita mengundang para maestro itu sebagai dosen, dalam tanda kutip ya, sebagai dosen, jangan dilihat dia tidak punya doktor atau profesor, tapi keahliannya, dan menularkannya kepada orang muda yang tertarik. Dan orang muda ini, 1, 2, 3, diberi insentif, diberi beasiswa melalui program ATL dengan sokongan pemerintah misalnya, sehingga mereka menjadi berminat, bersemangat untuk melanjutkan keberadaan eksistensi genre tertentu ya. Kemudian pendokumentasian itu jelas sudah dilakukan selama ini dengan penelitian, dengan transkripsi proyek. Tapi dengan melihat situasi sekarang yang makin digital, saya rasa ini semimpi saya ya Mbak Teti, Ibu dan Bapak, ada pangkalan data besar di internet mengenai tradisi lisan kita berdasarkan etnis ya, Mentawai, Minangkabau,
apa namanya lo apa namanya Bima atau Sumbawa misalnya, atau etnik apa saja besar dan kecil, ada pangkalan datanya sehingga orang bisa mengklik di sana ini genre apa, dengan apa namanya deskripsi yang singkat ya, bagaimana model pertunjukannya, ada filmnya, kemudian contoh transkripsi teksnya dan tokoh-tokohnya, maestronya termasuk yang sudah meninggal, dicatat itu, dan sehingga orang tahu ada bilik ini, diklik ini masuk ke bilik apa namanya tokoh, diklik ini masuk ke bilik teks. Saya waktu di seminar bulan Juni lalu ICAS 11 di Leiden, ada satu proyek besar ibu-ibu dan bapak di India mengenai ini. Jadi ada satu program proyek besar di India membuat pangkalan data sasaran lisan India dengan model seperti ini sehingga semua orang bisa mengaksesnya. Nah, ini saya memimpikan hal itu kita lakukan ya di Indonesia juga. Jadi perekaman-perekaman ini perlu dilanjutkan. Saya heran kenapa tidak ada, mungkin Ibu Elizabeth atau Mbak Teti coba mencari sumber-sumber dana internasional. Mengapa untuk naskah itu proyek Arcadia yang besar di British Library itu punya dana ya untuk menyelamatkan endangered archive program yang di Indonesia itu sudah banyak. Saya kira sudah ada 12 proyek itu, termasuk saya satu mengenai Buton dulu. Tetapi mengapa mengenai lisan yang begitu gampang hilang, mereka tidak punya perhatian? Kalau yang lisan ini tidak cepat kita selamatkan, kita akan kehilangan apa yang dikatakan oleh Jed Godi, ini perpustakaan besar akan terbakar. Dan ini tidak bisa kita ganti. Kalau satu yang terakhir dari penampil sasaran lisan tertentu sudah mati, habis, kita tidak bisa lagi. Jadi dengan teknologi sekarang, membuat film ya atau pemedioan, yang terencana tentunya didukung oleh pemerintah, ini sangat masih mungkin sebelum kita sama sekali terlambat ya. Jadi itu saya kira aspek pendokumentasian. Kemudian penelitian kita sudah tinggal melanjutkan, saya kira hanya seperti saya katakan tadi, kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar, dengan universitas di luar, para peneliti nasional dan internasional perlu terus ditingkatkan. Kemudian menurut saya penting untuk menyusun satu ensiklopedi, dua sebenarnya menurut saya ya, ensiklopedi. Satu adalah ensiklopedi maestro sasalisan genre apapun atau ya, ini penting, mungkin akan berjilid Mbak Teti, tapi kita mulai. Dan ATL dengan cabang 28 ini punya potensi. Jadi maestro gambuh itu siapa, maestro dendang pawah itu siapa, ditulis namanya, umurnya, kemudian apa namanya di mana dia tinggal dan segala sesuatu, biografi singkat dua halaman dengan foto, mungkin berjilid, mungkin satu jilid tapi agak tebal. Dan kedua adalah ensiklopedi genre. Jadi yang ini sebenarnya sudah dimulai oleh Pak John dulu dengan proyek apa itu yang berapa jilid itu, Indonesian Heritage itu, di mana saya menyumbang satu mengenai Rabat Pariaman dan ya mengenai Rabat Pariaman. Jadi tapi itu dalam bahasa Inggris, tapi ini dalam bahasa Indonesia sehingga kita punya dokumen tertulis dan dokumen visual mengenai semua genre yang kalaupun malang tidak dapat ditolak, muju tak dapat diraih, hilang, kita masih bisa merekonstruksi. Jadi saya kira itu satu jalan dari sisi penyelamatan di samping dengan upaya-upaya populer seperti yang dikatakan oleh Mbak Teti tadi. Saya kira itu saja Ibu-ibu dan Bapak-bapak, terlebih dan terkurang mohon maaf. Saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Suryadi atas pemaparannya. Sebenarnya sangat besar harapan kami untuk membuka acara atau membuka sesi diskusi untuk acara kita pada kesempatan kali ini, tapi sayang sekali kita sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Untuk itu kami memohon maaf kepada peserta yang sempat bertanya dan pertanyaannya belum sempat dijawab oleh pembicara kita. Saya memohon maaf, panitia festival juga memohon maaf karena kita sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Ibu Elizabeth Nadia, Ibu Prudensia, kepada Bapak Suryadi
atas pemaparan-pemaparan yang menurut saya sangat berguna dan akan sangat berperan banyak terhadap pelestarian dari tradisi lisan atau sastra lisan di Indonesia atau di Nusantara. Untuk itu, saya cukupkan acara kita sampai di sini. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Faisal. Mas Tepi, ya. Sampai jumpa. Mengawali hari dengan informasi terkini menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people.